Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur atau mengecek potensiometer dalam keadaan baik atau tidak dan masih bisa dipergunakan atau tidak. Di sini saya menggunakan multimeter jenis digital. Bisa dilihat juga ini potensiometer atau potensiometer ya, seperti ini ya. Langsung aja ke pengecekan ya. Pertama-tama kita atur selektor ke rank 200 kilo, karena sini saya akan mengecek potensiometer dengan nilai resistansi 100 kilo. Bisa dilihat ya, sini nilai resistansi potensiometernya 100 kilo. Sini ada dua probe hitam dan probe merah. Pertama, probe hitam kita tempelkan ke kaki samping dan probe merah kita tempelkan ke kaki yang sampingnya lagi. Bisa dilihat, menentukan, mengarahkan ya nilai tertentu ya. Bisa dilihat. Nah, kita tempel lagi ke kaki tengah. Kita putar dulu. Tertera ya nilainya ya. Berarti potensiometer ini masih dalam keadaan bagus ya. Nah, selanjutnya kita mengetes ke potensiometer yang lainnya. Nah, sini saya menggunakan potensiometer dengan nilai resistansi 10 kilo. Kita atur ke 20 saja ya, karena 20 kilo aja. Kita mulai tempelkan probe hitam ke kaki sampingnya dan probe merah ke kaki sampingnya. Tidak menunjukkan angka ya, bisa dilihat. Kita tempel lagi ke kaki tengahnya, sama tidak menunjukkan angka, tidak menunjukkan angka. Kita balik, tempel lagi, tidak menunjukkan angka, tempel lagi, tidak menunjukkan angka. Berarti potensiometer ini dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.